Selanjutnya, apa kabar? Untuk hari ini, kami mau ke daerah Cilacap karena beberapa waktu yang lalu kami sempat post untuk Honda Jazz yang tahun 2016, dan ada salah satu teman saya yang katanya punya pembeli, tapi orang Cilacap ya. Makanya hari ini saya sama Mas Teguh mau ke sana untuk acarahan gitulah ya. Dan semoga untuk acara kami kali ini itu membuahkan hasil yang baik. Itu. Yuk, kita langsung aja menemuin untuk Mas Teguhnya dulu. Untuk tempatnya Mas Teguh sih dekat di daerah Jatiwinangun itu ya. Kita berangkat menuju tempatnya Mas Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil yang baik ya. Berangkat. Mobil bekas, sing penting dudu bekas mobil. Bodine ya esih waras, setirane esih stabil. Mobil bekas soten, rupane ya esih cukup keren. Mesine ya esih main, toplesiran banget ting beken. Oke, kita udah nyampe di tempatnya Mas Teguh. Tuh anaknya tuh. Oke, kita keluar. Ah. Duh. Nah, ini orangnya. Tuh mobilnya main. Vitarannya main. Mobil orang kaya, korps diplomat. 2 hours later. Oke, kita berangkat ke buka men Cilacap. Ini pakai Grab ya men? Ini Grab tidak tertarik. Oke. Om berangkat om. Dukung mobil bekas, sing penting dudu bekas mobil. Bodine ya esih waras, setirane esih stabil. Mobil bekas soten, rupane ya esih cukup keren. Mesine ya esih main, toplesiran banget ing beken. Cari peksam bekora bisa bayar. Sing penting laku ne si lancar. Nekis mampu bisa tuku singanya. Harap kontan bisa. Oke, kita udah sampai di Sampang. Saya mau telepon teman saya dulu, namanya Mas Imam. Ini orang Honda nih, tapi jadi mak mobil bekas ini. Orangnya mana ya? Tuh. Halo men. Iya. Posisi nang di? Oh, aku sesuai dengan map kok. Sampang. Aku sih nang di sini kok. Sesuai map ki. Pertigaan mas bro. Pertigaan ambil kiri. Iya. Oke. Mantap banget mas. Anak bengkel apa ya? Bagaimana men? Iya, gue macam ini. Oh alah, kaprut mepere pas bengkel sih karena mobil Lancer ya. Oh iya kayak wong. Cuma. Oke. Nah, orangnya nih. Tuh, dia bewok tapi sama agama jauh tuh. Tuh orangnya tuh. Tasik akhir temen kok. Harus shooting sama bos. Siap. OTW. Oke, siap. Ini mana nih balik apa? Wih ya, muter sini aja. Muter mana? Muter sini men? Iya. Oh ini berarti rumah lu.
Oh, jadi saya tahu ini rumahnya Mas Imam. Matinya teleponnya, Mbok. Udah kita langkah pulsa. Oke, kita langsung terus ke Cijatep ya, men. Waktunya kurang berang menit maning. Nikmatin aja, gak usah tanya. Eh? Dinikmatin aja. Dinikmatin aja. Dinikmatin aja, mah. Nah, Jen. Oke, estimasi lah. Estimasi sekitar 10 menit lah. Ya. Nek lebih ya kena ngokoe, nek kurang tambah dewek. Ini drivernya cepet banget tuh, men. Kayak pembalap Fast Furious. Halo men. Hai. Lemas ya? Puas. Lemas ya? Aduh. Tuku mobil bekas, sing penting tuku bekas mobil. Bodine esih waras, setirane esih stabil. Mobil bekas soten, rupanya ya esih cukup keren. Mesinnya ya esih main, doblesiran banget ting beken. Oke, itu udah nyampe di tempat. Yang punya, cuman yang punya lagi keluar. Kita nunggu orangnya pulang dulu. Ngomong gua, bisa dilihat kok kayak gini, Bu. Dari samping aja kelihatan. Masih bagus sama enggak kelihatan dari samping. Gak bisa dibohongin. Exit tuh. Mau masuk aja, Pak. Monggo, Bu. Monggo, Bu. Monggo kenapa klien? Nggih. Ya punya apa tuh exit ini exit 2012 ya. Mana? Ini exitnya. Mobil irit. Ya irit di mana? Irit. Untuk Nissan truknya. Oh, saya pakai 2012
Ini kemarin gara-gara hujan. Cuk, nisan cuk. Foto berapa men? Karakter cuk itu. Bunyi ya? Karakter. Dingin gak sih? Coba tulangan men. Kurang freon gitu. Tulangan depan, tulangan. Buka, buka mesin kap, kap, kap. Cacap tulangan dulu yuk. Mesin. Mana? Oke. Tolong. Aman ya. Roda 2017 ban baret, baret halus ya. Oke. Cuk-cuk macet ngepet di bulan 6 nih. Tapi overall kondisi masih bagus. Tinggal nanti negosiasi untuk tukar tambahannya masuk gak. Ini spionnya bekasnya jatuh. Ya. Oke, kita tinggal negosiasi untuk tukar tambahannya. Ya. Kita negosiasi lagi untuk pajak boy. Ya. Kita negosiasi untuk pajak. Itu Bu yang saya herankan. Oke, selepas kami rembukan beberapa lama, kurang lebih ada 1 jam, ya. Ibu menginginkan untuk mobil Jazz RS-nya untuk dimutasi ke Novol R, dan kami pun meminta untuk Nissan Juke-nya itu untuk pajak panjang. Tapi selepas kami rembukan, ternyata sama-sama kita jual apa adanya. Alhamdulillah hari ini kami bisa meneruskan sebuah kwitansi ke konsumen kami lagi, dan semoga untuk rezeki hari ini menjadi rezeki yang berkah, dan untuk ibu semoga mobilnya awet. Amin ya robbal alamin. Sing penting dudu bekas mobil. Bodine ya esi waras, setirane esi stabil. Mobil bekas soken, rupane ya esi cukup keren. Mesine ya esi main. Double siran banget ing beken. Assalamualaikum. Oke, kita pulang menuju Purwokerto lagi. Dan alhamdulillah untuk hari ini ya men ya.
satuku mobil sing anyar. Acari peksambo kora bisa bayar. Sing penting laku nesi lancar. Nek bis mampu bisa tuku sing anyar. Harap kontan bisa. Oke, alhamdulillah untuk transaksi hari ini, trade-in untuk mobil Honda Jazz RS tahun 2016 sama Nissan Juke tadi 2012 itu sudah kamu sepakat untuk kekurangan ya, tambahannya sudah ketemu deal. Untuk kekurangan itu nanti akan dibayarkan besok sekaligus serah terima unit. Tuh ya. Terima kasih dan nonton sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan video otomotif, silakan untuk like dan subscribe karena channel ini itu terus membahas seputar dunia otomotif. Ya. Ingat no settingan. No settingan kita no ya. No settingan. Karena semua harus depan data ya, men. Semua itu real, semuanya bukan kiriman palsu. Real tanpa plan, tanpa semua. Ya. Dan kembali lagi bagi teman-teman yang belum punya mobil di tahun 2020, semoga tahun ini bisa beli mobil secara cash. Amin. Saya Tulik Besar Nur Diri, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam selalu dan thank you. Go home, Purwokerto. Ya, kita masih dengan driver yang sama. Bye-bye.